party to have fun, you see. I got different hobbies and that's all I need. Oke, hari ini gua mau ngecek BMW gua di atas di pada suka di EFO garage di tempatnya Aipung bareng adek gua sekarang. Yuk, kita jalan aja, cuy. Udah lama enggak vlog mobil, kita vlog mobil aja sekarang. Iya, katanya BMW gua udah beres sekarang, jadi gua mau cek ke atas. Gua nggak tahu sih diapain si stopernya, karena kemarin gua pengennya mintanya tuh si per gua agak main lagi karena gua sering bolak-balik Jakarta Bandung biar empuk aja si mobil BMW. Dan itu juga kenapa gua kemarin ke Jogja pakai Cressida, karena Cressida ini lebih empuk daripada BMW gua yang kemarin. BMW kan statik ya, nggak pakai airsas, jadi iya yeah, men. Kita cek sekarang ke EFO garage. Sebelum ke atas, gua mau ngecek BMW gua. BMW yang mau ganti mesin. Kalian adek gua juga mau tahu, dia penasaran mesinnya ganti apa. Sekarang kita lagi di bengkel Pak Amir juga. Amir, ini ntar jadinya jadi apa? Ya. M50 jadinya kita ya? M50 B28. Res, ini res. Iya, jadi nggak jadi pakai M52 B28, jadi pakai 50 B28 karena electric wiring sistemnya, EWS-nya kalau nggak salah ya, jadi lebih nggak ribet, pengapian nggak ribet, terus intake-nya lebih lurus, jadi gue memilih pakai M50 B28. Stroker ya? Mana sih? Oh iya, stroker. Stroker, jadi intake-nya M50 tuh lebih besar daripada M52. Iya, lebih besar intake-nya. Begitu. Terus pengapian juga ntar nggak ribet, cuy, jadi gue pakai M50 B28 ya? B28, betul. M50 B28. Sekarang lagi mau garasi, mau dibenerin dulu, mau dirapiin, terus ntar mobil masuk sana, las-las dulu yang keropos-keropos, lingkut-lingkut segala macam. Ini nanti di apa namanya, dihilangkan, nanti di pelingkut, di las yang bolong-bolong, terus ntar jadi kayak full restorasi gitulah. Jadi gue pengennya nih mobil drift tapi rapi, bisa mejeng begitu kira-kira, tapi kayaknya bakal 2 bulanan gitu. Iya, kurang lebih. Kurang lebih antara 2 bulanan itu. Iya, 2 bulanan. Begitu, Res. Oke. Ini nanti kaki-kakinya pakai apa? Kaki-kaki kayaknya pakai E34 kayaknya deh. Kayaknya soalnya banyak barangnya di sini E34, Pak. Banyak barang di sini E34. Ya, E34 ada beberapa. E36 juga sebetulnya enggak masalah. Cuman E34 kayaknya lebih empuk kayak lebih gitu. Heeh, ya. Gitu. Iya, nanti mungkin gua bakal update-nya di vlog selanjutnya sih. Itu bikin enggak akan, enggak akan mungkin bumpy gitu-gitu. Enggak lah, nanti bikin keras. Oh. Ya, ntar gua update paling ketika udah pengelasan, mulai ngecat. Ntar kaki-kaki gua tanya dulu sih si Aipung mau pakai E36 apa E34. Ya, gitu kira-kira, teman-teman. Iya, men, beres di bengkel pertama. Sekarang kita ke atas ngecek E36 gua lagi di empukin lagi. Tapi gua masih mes sama Cressida gua, men. Jogja Bandung. Sehat ya, Mak. Iya, sekarang kita mau ke bengkel Aipung. Sekarang gue mau ngasih tahu banyak mesin-mesin bagus di sana, bro. Si Aipung baru ambil selesai Vario, terus ada BMW 1UZ juga. Ntar kita cek ya. Iya, men. Ini mobil gue
udah beres fitting depan juga nih, Sak. Lihat, Sak. Depan di agak ditinggiin dikit biar stopernya main. Spare-nya main, stopernya gua potong apa ntar ganti gitu. Apa? Nah, stopernya diganti tadi jadi lebih main. Wih. Mobil baru, ah? Mobil baru, bro. Ini mesin apa, ah? Ini mesinnya RB25. RB25, nah, DET. Ini Skyline. Skyline, ya? Masalahnya apa, bang? Masalahnya tuh kemarin kayaknya topinnya nggak benar. Apa? Topinnya nggak benar, ah. Oh, gitu. Jadi si share-nya nubruk red. Oh. Lepasnya bengkok. Los kompresi lah. Los kompresi, harus ngedagingin lagi. Nah, headnya tipis, nah, harus kembaliin lagi biar standar. Jadi nanti hari ini pakai di bejek, aman. Boleh minjem gua ntar. Ini R2500cc ya? Iya, RB25. RB25 turbo. Ya. Turbo apa? Iya. Iya. Ini juga ada mobil lagi, satu lagi. Pakai satu UZ ya? Iya, satu UZ. D8. Ya, men. Jadi tahun 2020 kayaknya IFWH Garage mobilnya agak banyak. Tadi RB25 DET, ini 1Z, terus yang mobil gue E30. Z yang mana? Yo. Hah? Sabar aja tahun ini ada berapa mobilnya? Kita siap tahun sekarang itu 2020 sorry 2020 ada 4 ya? 4 ya? Ada 4 ya. Ini B, ini 1Z, 1Z ya 36. RB25 di Sevio, RB25 DT 1 di Sevio. Yang out original 323. Original 323 sama swap engine di E30. Ya, yang tadi gua bilangin kita pakai M50 B28. Mudah-mudahan bisa terrealisasi, mudah-mudahan bisa ikut balapan gue di Driftstar. Aipu mungkin di rugi ya. Mudah-mudahan gak polos ya. Ah, mudah-mudahan gak polos nih, mudah-mudahan ada sponsor masuk. Biar ada biaya buat balapan, bro. Buat bos yang mau iklan. Buat boleh. Bos yang iklan, mau, boleh deh, hubungi saya ya. Jadi mudah-mudahan ntar 2020 gue ikut, ada mungkin ada banyak ya serinya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada serinya. Pokoknya ntar gue akan update terus latihannya segala macam. Gue latihan dulu mungkin habis tahun baru Januari di Sentul, ntar gue mungkin pakai mobil yang mana? Bebas ada dua nih, tenang. Ini kan Tosca, ini gue hijaunya agak lebih gelap gitu, lebih ke kuning gitu. Mungkin E30 gue ntar warnanya gini juga sama. Iya men, doain aja bisa beres 2 bulan lagi E30 gue latihan dulu ntar pakai mobil ini, kalau nggak pakai yang 1WZ gitu. Kesentul, gue pengen latihan aja sih, pengen ngedrift sambil ya pengen latihan drift segala macam. Semoga ada prestasinya, semoga.